liburan kemana aja? Bukannya masa pandemi ini kita gak boleh keluar? Kata Bapak sih kalau kita cinta negeri ini, kita harus menaati protokol pemerintah dengan tetap di rumah. Kalau aku sih bosan ya di rumah terus. 2 hari kemarin malah aku pergi ke Dufan di Jakarta. Buktinya aku gak apa-apa. Udah rapid? Belum sih. Aku kan gak suka jamu, tapi kata ibu, semua yang ada di pesantren itu yang terbaik buat kamu. Bismillah. Ambil ini, Gus. Iya. Ayo, selanjutnya. Apa itu, Us? Ini jamu buat kesehatan. Dikit aja, Us, jangan banyak-banyak. Ngaji. Hah? Ngaji. Ya Allah. Maya, kusirnya. Bayangin aja ya, tadi tuh aku mau nolongin Pak Rizal. Mata ditabrak sama tukang becak. Mana batuk-batuk lagi, corok. Ajarin nolongin dah. Katanya gak boleh keluar gerbang ya. Nolongin guru, apa salahnya sih? Kan di luar banyak orang asing. Maya, kamu bersentuhan. Namanya juga tertabrak, ya iyalah. Gak pakai masker? Enggak. Setelah dokter lihat-lihat, yang kamu konsultasikan 2 hari kemarin semua termasuk gejala COVID loh, Nenek. Demi ibu lagi kamu rapid. Kalau bisa langsung swab dan pemastikan. Saya akan segera menurunkan ke bimbing asrama. Terakhir, pertemuan apa yang kamu langgar? 2 hari kemarin saya jatuh karena ketabrak tukang becak di luar gerbang. Itu kan Pak Jaga itu menerima COVID. Kamu bisa duluan. Dengar-dengar Maya kan, COVID bukan temennya. Iya. Berarti kamu gak malu dong. Jangan gitu, napa? Bukannya itu tasnya Maya. Dengar-dengar Maya kan, COVID berarti kamu gak malu dong. Jangan gitu, napa? Bukannya 2 minggu lagi swab. Aku harus bisa. Maya! Asisten kamu negatif. Alhamdulillah. Maaf.
maafin aku ya, Dew. Selama ini aku gak pernah dengerin ucapan kamu. Gak apa-apa kali, Mai. Ini kan buat kebaikan kita bersama. Makasih ya, Dew.